Kitty everyone! For this English time episode, I have a discussion of English exercise. I'll give you several minutes to do the exercise first. Then, we together make a discussion. Enjoy! Halo, pada setuju gak sih kalau belajar sambil dengerin suara hujan itu bisa meningkatkan konsentrasi dan memperbaiki mood untuk lebih semangat? Kalau gak ngantuk ya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. View number 7. He called out her name blah blah times. Oke, times itu sebenarnya ada dua. Ada yang sifatnya countable atau dapat dihitung dan uncountable. Jadi kalau times seperti ini ada tambahan s sudah pasti dapat dihitung atau countable. Dan quantifiers yang cocok untuk mengisi kalimat di sini adalah yep, a few. Kenapa a few? Karena a few merupakan quantifier yang digunakan untuk countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung. Baik, kemudian number 8. Did you hear blah 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 the burglary last night? Nah, kalau her di sini itu pasangan untuk preposition atau kata depannya adalah about. Apakah kamu mendengar tentang? Yep. Did you hear about the burglary last night? Kemudian number 9. Ada dua yang perlu diisi. They blah blah just blah blah from their trip. Kita lihat pilihannya di sini itu merupakan pola perfect tense. Dan kalau perfect tense itu pasti kalau tidak didahului has, have atau had, kemudian kata kerjanya pasti bentuk verb free atau kata kerja ketiga atau past participle. Pilihannya ada dua ya. Ini bentuknya. Nah, kita pilih deh has atau have. Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah they. Berarti kita pakai yang ini. Pilihan number 4, have returned. They have just returned from their trip. Kita lihat number 10. Had I blah blah the truth, I wouldn't have changed my mind. Ini adalah pola perfect tense juga, cuma bentuk past perfect tense. Kita bisa lihat kalau udah ada had di sini kata kerja bantu, maka kalau perfect tense pasti verb free. Bentuk verb three atau past participle-nya mana di sini? Now, new, bukan. Ini verb satu, verb dua. Ini verb ordinary yang S untuk subjek tunggal, berarti yang noun. Had I known the truth, I wouldn't have changed my mind. Okay, 11. This is what must be, blah blah, now. Must be, itu modal yang digunakan untuk sesuatu yang seharusnya terjadi. Jadi artinya must itu seharusnya.
Kalau ada to be di sini, maka polanya akan ditemani oleh verb free. Kita lihat yang bentuk verb free atau past participle di sini. Do verb 1 bukan, done, okay, that's it. Doing bukan, had done bukan. The answer is 3, done. This is what must be done now. Number 12. Mother blah blah be upset if she finds out about it. Kita lihat polanya di sini, conditional sentence yang tipe pertama, karena setelah if ada subjek dan ditemani simple present. So ini juga harus pola yang present. Kita gunakan berarti yang bentuknya present juga untuk future tense-nya, yaitu yep, will. Mother will be upset if she finds out about it. Number 13. The work will be easier if blah blah lends a hand. Subjeknya apa di sini? Nobody, of course not. Gak ya. Anybody itu biasanya untuk kalimat negatif. Each apa? Pasti ada kata benda di sini. Each. What? So the answer is everybody. The world will be easier if everybody lends a hand. Kita ke 14. Blah blah, time has been wasted already. Time di sini maksudnya uncountable karena dia nggak pakai tidak ada penanda huruf s sebagai jamak. Jadi ini dimaksudkannya jenis time atau waktu untuk yang uncountable noun atau kata kerja yang tidak terhitung, tidak dapat dihitung jumlahnya maksudnya. Kita pakai yang mana? Kalau a lot itu biasanya ada of dan noun-nya pasti ada s-nya sebagai bentuk jamak. Atau tidak lots of, seperti itu ya. Much, yep. Ini, kenapa? Karena much itu cocok untuk dipakai dan memang harus dipakai untuk uncountable noun. Lawannya many untuk countable noun yang bisa dihitung. A view juga countable noun. Number 15. Please answer when you blah blah your name. Please answer ini bentuk kalimat perintah. Kalimat perintah itu selalu pakai ordinary verb seperti ini ya. Berarti temannya juga yang terjadi sekarang, yaitu bentuk present. When you, kita lihat yang bentuknya present ada dua, ada here, ada here's. Cuman karena ini subjeknya you, maka kita pakainya here. Please answer when you, here are your name. Demikian diskusi kita for English Time episode kali ini. Semoga bermanfaat. For more information, you may ask questions by electronic mail. Thank you.